Tun Mamat telah memberikan isyarat, maka pendekar jelas dengan isyarat yang diberi walaupun di dalam keadaan gelap dan samar-samar cahaya letupan. Tun Mamat meminta pendekar berundur sambil berjaga. Ini kerana kawasan mendaki gunung dipenuhi dengan pokok Mediterranean. Penting bagi mengelakkan serangan mortar musuh apabila kawasan penuh dengan pokok mortar tidak dapat lagi efektif namun masih lagi berbahaya. Bagi kawasan yang dipenuhi dengan pokok, kebiasaannya bom mortar tadi akan terkena dahan atau pucuk yang di atas. Namun dikhuatiri dahan pokok tadi bakal menghempap anggota. Tun Mamat mengarahkan pendekar agar tidak melepaskan tembakan terlebih dahulu sehinggalah jarak yang sesuai sekalipun infanteri musuh telah mula melepaskan tembakan. Ianya bagi mengelakkan kedudukan mereka dikesan oleh musuh. Kelihatan daripada gelap malam seperti musuh menggunakan senjata berat yang diletakkan di atas pacuan empat roda buatan Rusia. Ianya seperti Tripod Mountain NSB Heavy Machine Gun 12.7x107mm yang biasa digunakan oleh pihak musuh. Ada juga kelihatan seperti Browning M2HB 50BMG. Ini bukan calang-calang senjata dengan kuasa tembakan yang hebat. Senjata berat ini mampu mengundang mudarat. Sejenis machine gun yang sangat berkuasa dan padu jika anda berada di belakang pokok sebesar dua pemeluk budak yang terkena tembakan daripada senjata jenis ini, anda akan merasakan pokok tersebut bergegar. Cuba anda bayangkan dengan bunyi yang mampat, baik apa pun jenis helmet dari Kevlar atau logam, ianya pasti bersepai jika terkena. Sementara itu, Megat dan Hassan hanya mampu menembak musuh di belakang, terutama yang mengendalikan mortar. Ini kerana pandangan mereka terlindung oleh dahan pokok Mediterranean. Kecekapan mereka memang tidak dinafikan. Peluang mereka untuk berjaya menumpaskan musuh yang menyegarkan mortar sangat-sangat mudah. Waktu ini, walaupun ada APC dengan senjata utama seperti meriam 25mm dan senjata kedua merupakan machine gun 7.62x51mm, senjata utama tidak boleh digunakan kerana faktor kecerunan gunung. Ianya tidak boleh digunakan kerana tidak mampu menembak ke bawah. Begitu juga senjata kedua, dikhuatiri terkena pendekar itu sendiri. Buat masa ini, empat orang pendekar terpaksa bertempur dengan segerombolan musuh seramai 16 anggota. Hasil kecekapan Megat dan Hassan, mereka telah berjaya menumpaskan 6 orang musuh. Selebihnya, mereka tidak mampu untuk teruskan kerana terlindung oleh dahan pokok. Retreat dan attack modul digunakan oleh Tun Mamat. Maka suasana hutan yang tadi gelap telah bercahaya dengan percikan api. Jelas kedengaran bunyi tembakan machine gun musuh. Suasana yang tenang berubah menjadi riuh dengan bunyi tembakan. Hanya beberapa ratus meter sahaja lagi pendakian untuk sampai ke kubu, pendekar telah memulakan serangan. Ini adalah pengalaman pertama pendekar bertempur di bumi Balkan. Di dalam menimba ilmu, banyak kesilapan yang dilakukan. Tiba-tiba, suasana yang gelap bertukar bercahaya. Pihak musuh telah menembak flare ke udara, lalu bertalulah tembakan yang dilepaskan. Tun Mamat berteriak, "Zack, retreat!" Pendekar sedar isyarat Tun Mamat. Tun Mamat menarik kunci keselamatan. Setelah safety pin ditarik, maka terdengarlah bunyi nyaring daripada HK416. Mereka bertempur melepaskan tembakan. Sementara itu, Korporal dan Yazid berundur beberapa langkah ke belakang. Korporal mengambil kedudukan sedia lalu melepaskan tembakan double tap. Apabila Tun Mamat mendengar tembakan Korporal, lalu mereka berundur ke belakang.
Di dalam masa Tun Mamat berundur, seakan kedengaran bunyi letupan diikuti pokok tumbang. Tun Mamat terdengar suara berteriak mengerang kesakitan. Tun Mamat menoleh mencari daripada samar malam, dia melihat seorang anggota telah terhempap dahan pokok tadi. Lantas Tun Mamat bergegas berlari ke tempat anggota yang telah dihimpap pokok tadi. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan daripada Allah. Tun Mamat terus mengangkat dahan pokok tadi dengan seluruh kudratnya untuk mengalih dahan yang menghempap kaki anggota. Tun Mamat mengarahkan anggota menguak ke depan. Anggota terus mengesut badannya. Jelas kaki anggota tidak boleh bergerak seperti tercedera. Sama ada patah atau terkehil tidak dapat dipastikan. Tanpa berfikir panjang, Tun Mamat terus memapah. Sementara itu, Kopral dan Yazid terus berbalas tembakan untuk melindungi Tun Mamat supaya dapat membawa anggota ke tempat yang lebih selamat. Mamat merasakan pergerakannya lambat kerana memapah. Lalu Tun Mamat memikul anggota mengharungi salji agar pergerakannya lebih pantas. Apabila telah berada di hadapan beberapa puluh meter daripada Kopral, Tun Mamat menurunkan anggota supaya berlindung di balik pokok. Tun Mamat mengarahkan, "Kamu bertahan di sini." Kali ini Tun Mamat pula melindungi Kopral agar mereka dapat berundur. Masing-masing berbalas tembakan. Tun Mamat sedar jika keadaan ini berterusan, mereka akan kekurangan peluru. Keadaan di dalam hutan dan malam hari menyebabkan penglihatan mereka agak terbatas. Hanya berpandukan spark api rifle untuk menjejak kedudukan musuh. Waktu ini agak sukar untuk mendapatkan bantuan daripada pos lain. Ini kerana jarak pos yang berjauhan, sistem komunikasi yang bermasalah, mudah dipintas oleh musuh dan kebocoran maklumat. Tentu kalian semua bertanya kan, kenapa Tun Mamat ingin berundur sehingga ke kubu? Tun Mamat sebenarnya sangat licik dan dia telah merencanakan strategi. Dia telah menjadikan alasan bahawa musuh telah menyerang kubu. Justeru itu, Unprofor telah terpanggil untuk membantu mempertahankan kubu. Dengan ini, pihak NATO akan menyalahkan Serbia kerana menyerang petugas pengaman. Sebelum ini, Tun Mamat turun tanpa pengetahuan Lieutenant Colonel. Mereka menyangka pendekar berjaga di dalam rutin biasa. Megat dan Hasan memberi alasan diserang waktu tugasan rondaan. Inilah bentuk rancangan yang telah dibincangkan sebelumnya tentang tugasan masing-masing. Saatnya, tugasan malam adalah tugas Tun Mamat sebagai pegawai. Waktu tugasan Lieutenant Colonel adalah pada siang hari. Ini memudahkan Tun Mamat mengaturkan rancangannya. Nama pun Black Ops, dan tentu ada saja yang akan menjadi kamar hitam. Tun Mamat berteriak, "Kopral, berundur ke kubu!" Kopral sedar tugasannya. Dia dan Yazid mengambil peluang untuk melindungi Tun Mamat. Kali ini Tun Mamat terpaksa memikul anggota yang tercedera supaya pergerakan menjadi lebih pantas. Pergerakan tidaklah selincah seperti berlari di atas tanah. Dengan pergerakan mendaki dan cuba menyelinap melalui celahan pokok untuk mengelak sasaran terus penembak tepat. Dalam keadaan ini, memang mereka amat memerlukan stamina dan daya tahan yang luar biasa. Kekuatan mental dan hati selain bertawakal penuh kepada Allah SWT. Apa yang dipikul Tun Mamat adalah amanah dan saudara sedarahnya. Tiada sebutir keringat yang keluar di dalam kedinginan salji. Namun, nostalgia akan menjadi bukti sebagai butir keringat. Tempuran masih lagi berterusan. Masing-masing tidak ingin menyerah. Cahaya peluru bersimpang siur seperti cahaya kilat terbit daripada langit, berwarna hijau dan biru apabila peluru meledak menembusi kabut salji. Tak dapat dibayangkan situasi bingit memekakkan telinga. Spark cahaya api rifle pelbagai jenis senjata api ada dan mempunyai bunyi yang berlainan. Kebiasaannya senjata yang digunakan oleh pihak Serb adalah Zastava M70AB2, AK-47 dan AKM. Ada juga yang menggunakan submachine gun seperti Heckler & Koch MP5 AK.
Megat dan Hassan sedar bahawa mereka yang berada di bawah akan kekurangan peluru. Mereka di atas telah turun membantu. Perlu diketahui jarak tembakan daripada atas mampu membuatkan mereka tertembak anggota sendiri. Tera Unprofor telah bersiap sedia dengan M60D machine gun 7.62x51mm NATO mereka. Namun, ianya tidak dapat melepaskan tembakan. Justeru itu, Lieutenant Colonel telah mengarahkan sebahagian daripada anggota mereka untuk turun membantu. Megat dan Hassan mendahului mereka dengan berbekalkan hand grenade dan M249 light machine gun 5.56mm LMG serta beberapa kelopak magazine. Mereka telah bergegas untuk mendapatkan Tun Mamat kerana mereka sedar peluang Tun Mamat untuk menjadi sasaran sangat mudah dan peluangnya agak tipis. Mereka terus memberikan perlindungan kepada Tun Mamat dan Tun Mamat terus memanjangkan langkahnya. Tiba-tiba, Tun Mamat menjerit, "Kenapa, staff?" Untuk pengetahuan, di antara pendekar mereka menggunakan bahasa Badi. Tidak kiralah Melayu, India ataupun Cina. Mereka adalah brothers in arms kerana mereka adalah harimau yang menggigit Bennett. Satu suara, satu hati. Lantas anggota menjawab, "Teruskan tuan, selamatkan diri." Di dalam berlari, Tun Mamat merasakan ada yang tidak kena. Dia tidak berpeluh tetapi merasa benda mengalir. Pada awalnya sangat lantas menjadi sejuk. "Staff, kau okey ke? Sikit lagi staff, kita akan sampai." Tun Mamat menyapa sambil menggoyangkan badan. "Okey tuan," terdengar suara perlahan menjawab. Sementara itu, pertempuran masih terus hangat. Walaupun pada malam hari, berbalas-balas tembakan dan letupan agak kurang pasti bila ianya akan berakhir. Pos komandan cuba mendapatkan bantuan Unprofor yang berdekatan, namun jarak penempatan tentera terdekat pun hampir 20km ke arah Sarajevo. Siaran kecemasan telah disambut French Battalion. Jika di dalam keadaan sedia sekalipun, perjalanan akan ambil masa sehingga 40 minit. Itu pun jika tiada halangan, sekatan atau masalah yang lain seperti serang hendap atau sebagainya. Namun, semangat pendekar tetap kental, pantang undur. Buat masa ini, tiada diharapkan bantuan manusia kecuali pertolongan daripada Allah SWT. Tun Mamat berusaha gigih untuk menyelamatkan anak buahnya sampai ke pos kubu. Setelah diturunkan anggota ke bawah, Tun Mamat pun menyapa, "Medik! Medik! Medik!" Tun Mamat menjerit memanggil pasukan perubatan Unprofor yang ada di dalam kubu. Lantas pasukan perubatan Unprofor membantu menyelamatkan anak buah Tun Mamat. Setelah membantu anak buahnya dengan lafaz bismillah dan syahadah, Tun Mamat terus melangkah pergi. Setelah dia mencapai apa yang perlu, masih kelihatan spark api rifle bertaburan di bawah. Sambil berlari, Tun Mamat telah membuka safety pin rifle. Tun Mamat melepaskan tembakan, lalu Corporal menoleh kerana terpandang spark api rifle. "Corporal, berundur!" Tun Mamat berteriak. Sementara Corporal berundur, Tun Mamat telah melontarkan bom asap untuk penyamaran. Kesempatan ini telah diambil oleh semua pendekar untuk berundur sambil berbalas tembakan. Magat dan Hassan turut berundur ke kubu seperti yang telah dirancangkan. Corporal terus menerpa di sebalik pokok tempat Tun Mamat berlindung. "Tuan, badi macam mana?" Corporal bertanya. "Parah, tapi masih terasa sakit tu. Hidup lagi lah tu," ujar Tun Mamat. Tun Mamat kemudian memberikan beberapa butir hand grenade, clay dan kelopak magazine. Lantas memberi arahan supaya berundur ke atas dan ambil kedudukan sebelah kanan luar daripada kubu. Mereka hanya menganggukkan kepala tanda jelas dengan arahan yang telah diberikan.
Megat dan Hasan sudah berada di atas di dalam posisi tersembunyi yang berada agak jauh daripada kubu. Ini kerana Tun Mamat telah berpesan kepada mereka supaya mengambil kedudukan sniper dan berada di luar kiri kawasan kubu. Mereka hanya akur dengan arahan pegawai muda. Tentu ada rancangan yang telah direncanakan. Memang Tun Mamat ini licik. Tun Mamat penuh dengan helah. Beliau sedar apabila isyarat kecemasan disiar, pasti pihak NATO akan bergegas menghantar bantuan untuk anggota pertubuhan mereka, France Battalion, di dalam perjalanan ke kawasan pertempuran. Apa yang telah direncanakan adalah seperti yang diarahkan. Megat dan Hasan berada di sebelah kiri kubu. Sebelum sampainya ke kubu, Korporal telah memasang clay dengan menarik tangsi sebagai trigger. Ini sememangnya kepakaran Korporal yang tiada tandingan. Segala perancangan seperti yang telah dibincangkan terdahulu. Satu persatu modul operandi telah disusun rapi seperti pemasangan bubu. Hanya satu jalan masuk, kiri ataupun kanan. Di kiri, sniper menunggu. Di kanan, pasti jerat mengena. Memang tidak sia-sia latihan di pusat latihan peperangan khusus. Banyak ilmu yang telah diterapkan. Setelah selesai pemasangan di dalam masa yang singkat, Korporal telah pergi ke sebelah kanan kubu untuk bersama dengan Tun Mamat. Tun Mamat telah mengenakan night visionnya. Di dalam jarak 800 meter, pasti menjadi lauk. Seorang demi seorang musuh tersungkur. Kali ini memang ramai tentera zalim yang dikerahkan. Kali terakhir terpandang tidak kurang 3 trak dan 1 pacuan 4 roda buatan Rusia, dilengkapi dengan Browning M2HB 50 BMG. Di dalam suasana yang agak gelap, hanya berbekalkan cahaya bintang dan bulan, tiba-tiba terpancar cahaya api yang berekor, lagak seperti komet meredah angkasa. Dengan kelajuan maksimum yang sekata, beberapa saat setelah itu, kubu telah meledak, bercahaya terbakar akibat berdilan daripada roket, melambung dan bersepai bangka dari guni pasir. Jelas kelihatan tempat mesin gun telah menjadi sasaran. Ketika ini jelas satu-satunya senjata berat telah pun tumpas, diikuti dengan letupan peluru berterabur oleh kepanasan ledakan. Sudah pasti tidak ada jiwa yang akan terselamat daripada letupan tersebut. Terbayang jelas di benak pendekar, jika arahan tidak diikuti, sudah pasti kejadian itu adalah peristiwa mereka. Di dalam kekecohan dan kekalutan penyelamat di kubu, pendekar tetap meneruskan pertempuran. Kali ini tentera zalim telah menyusur hampir ke kawasan kubu. Tanpa mereka sedari, mereka telah melewati kawasan jerangkap sama buatan Korporal. Sekumpulan anggota tentera musuh telah terkorban angkara letupan clay yang telah dipasang Korporal. Di dalam kesempatan cahaya daripada letupan tadi, pendekar mengambil peluang untuk melepaskan tembakan kepada musuh di dalam pandangan mereka. Kekuatan bilangan pasukan agak sekata sekarang. Dengan tumpasnya sebilangan besar anggota musuh di dalam perangkap letupan clay Korporal. Akhirnya, France Battalion telah tiba dengan sebuah ERC-90 Sage 6x6 dan 2 buah APC France Battalion yang mampu memuatkan 10 orang anggota dan 2 kru di setiap buah kenderaan. France Battalion telah membedil kedudukan setempat tentera zalim dengan meriam 90mm daripada ERC-90 Sage mereka.
kawasan pertempuran menjadi medan cahaya. Kesempatan daripada cahaya ledakan ini, pendekar menghapuskan sakibaki tentera zalim. Tentera zalim telah sedar akan masalah yang timbul. Anggota tentera mereka telah ramai yang terkorban. Pilihan yang mereka ada pada waktu ini adalah berundur. Di dalam masa mereka berundur, pendekar tidak beri peluang untuk mereka melihat hari esok. Memburu dan membunuh adalah slogan kata mereka. Bagaikan helang yang menyambar mangsa, tidak ditinggalkan sikit pun sisa untuk musuh melarikan diri. Maka dengan ini, tamatlah sudah kisah ini.